semuanya, kembali lagi bersama kita di Just Live. Pada malam hari ini kita main lagi game horror. Masih satu developer sama game jurnal malam kemarin dari Rima Studio. Jadi di sini gue nggak tahu ini gamenya tentang apa. Jadi langsung aja tanpa basa-basi pengaturannya gue dapet apa? By the way, grafis Wajir Ultra. Okay. Mungkin bakal gue turunin ke high aja semuanya kali ya, biar gak terlalu berat gitu. Kayak kalau Ultra parah banget. Simpan saja sekembali. Kalau Ultra semua kan juga HP-nya panas kan. Tadi salah satu syaratnya Pak, karena ini game gratisan Pak, beda sama si jurnal malam yang kemarin gua beli. Kuburan angka, oh my god, siapkan mental, siapkan mental, karena di sini kalau di sini apa yang gua kurang terang. Juk, aku kan lagi sakit nih, nggak bisa jalan. Udah coba ke dokter, katanya harus diamputasi. Aku gak mau. Jadi, aku pergi ke dukun. Dia bilang aku disantet orang. Dan jika mau sembuh, aku harus kumpulin semua persyaratan yang dia beri. Jadi aku minta tolong sama kamu, boleh? Enggak. Boleh kok, gak sulit kan? Sebenarnya, lumayan sulit sih. Karena kamu harus nyari barang-barang ini di hutan yang angker. Di sana banyak kuburan lama. Dan juga kamu harus ambil barang-barangnya sebelum pukul 4 pagi. Karena jika lewat dari jam tersebut, nanti tidak akan manjur. Oke lah, serahin aja sama aku. Demi sahabat, apapun akan aku lakukan. Dia yang sedih pun kita yang masih boleh nyari. Tahu lu semua punya sahabat. Sebat lu kayak gini. Lu kalau gua punya sahabatnya gua gampar. Dia yang kedukun, kita yang kerja. Nggak, masalahnya gini, gua kurang setuju. Sahabat hanyalah sahabat. Tapi di sana sahabat ke angker, hutan angker Pak. Nyari persyaratan aja. Ini jadi jadi kita tuh sebagai Juki. Ini si Juki itu antara terlalu baik sama tolol itu beda tipis gitu. Oke. Okay. Enakan ini di ultra grafisnya. Bagus banget nih lah OLED-nya. Tuh, kalau ultra rumputnya gini, tadi kayak burung perik banget. Coba berdiri nih. Bisa lompat, kita di sini bisa lompat. Halo. Si Juki. Juki bodoh banget, ngapain lu? Masih kok. Siapkan mental lah ya, gua berusaha menyiapkan mental lah di sini. Oke, let's go. Apaan sih? Ini kemana sih? Enggak dah. Wah, buka tas deh. Nang. Banyak lentera. Baterai. Lentera. Senter. Oke. Okay. Emang udah gelap gini, bu. Gimana lagi? Ini apa sih, tuh? Ntar lupa.
Masa belum-belum udah jam sekarang? Kamu punya tugas baru, cek penyimpanan. Oh, ini tugas kita nih. Kumpulkan 3 buah kembang. Kumpulkan 3 kerikil kuburan yang berbeda. Oh, aku tahu. Ambil 1 botol air di sumur tua. Ambil 1 anjay. 1 ikatan pocong. Kumpulkan 3 barang yang ada di kuburan. Ambil 3 kantung tanah kuburan. Selesaikan semua tugas. Nih, sumpah, benar-benar sinopa ya. Yang repot. Nah. Ini sahabat apapun kulakukan. Tolong. Buat apa tuh? Bu, tak apa itu bu, aji. Ada pocong aja. Ada waktunya kan itu 1.46. Si Om, kalau Ayo. Kita sinjau saja yuk. Dulu, aji hilang. Gelap. Hilang tahunya itu. Lu belakang tuh. Lu enggak boleh toksik kok. Jadi itu ada yang lompat-lompat tuh. Tuh. Nah, ini kembangnya tuh. Mana aja pocongnya hilang, cuy. Ini enggak ada jam sekarang kan. Gue ikutan jadi pocong lompat-lompat. Tup. Panggul banget itu. Kalau boleh tau. Kembang kita udah dapat 1. Nah, ini air bu, air. Ah, gue ngerti nih. Sumur biasanya ya pak. Sumur biasanya ada jam sekiranya. Ada itu, sedaku. Kita gasin saja bu. Gimana? Gasin. Gila, semangat tuh, lu gak usah lompat-lompat. Kamu? Hah? Kamu memerlukan timbu. Waduh. Nah. Itu ember maksudnya. Pakai lenteng. Pakai lentera aja biar lebih dramatis. Sosokan dramatis. Enggak itu kan. Sep, kita ikutan jadi pocong. Sep. Allahu Akbar. Tugasnya banyak banget. Si Nova nih sampai disini gue gampar gara-gara lu gue dikejar pocong. Ini maksudnya tinggi banget, nggak kelihatan apa-apa. Tuh, ini kemana sih? Hup. Pakai dong. Woi. Hup. Hup. Lalu guys, jalannya rumputnya ketinggian masalahnya. Rumputnya ketinggian apa orangnya yang kerdil tadi? Ini kalau gue jongkok malah tambah itu. Sini kali ya. Hup.
Hup, hup. Lari ada stamina aja. Si Om. Wah, wih, ada pocong tuh. Hello, hello, my friend. Woi, kemana lu? Dia kaget. Nah, ini kuburan nih, Bu. Oh my God, hey. Kuburan apa? Siapa lu? Apa ini? Enggak, Rob. Ya, tahu ini dari atas. Ini kuburannya. Dan ingat gue sama lu. Yang disuruh. Halo, my friend. Minta tadi pocong. Pocong. Pocong ngejar mulu aja. Salah gua. Hilang. Lalu nih gua nyari benda. Untungnya di sini darahnya ngeregen. Ini darahnya ngeregen ya. Nah, ambil. Disuruh ngambil berapa sih tadi kerikil? 3 ya, 3 biji. Nge-flicker sendiri, Bu. Gua kaget jadi. Itu jadi si pocong yang dideketin, Pak. Gua si paling pede gua, Pak. Gua deketin. Nah, ini nih. Ambil 3 kantong tanah kuburan. Oh, 3 kantong. Pada 3-3 semua. Ini apa nih? Ambil. Ambil, Om. Mangkok. Yang udah gua dapat baru apa? Kayaknya orang sakit deh. Ada masih satu-satu. Ambil 3 kerikil. Ini si lampu ini tuh kurang guna ya. Kurang terang gitu. Nah, gini kan terang tuh. Nah. Satu lagi nih, Bu. Ini si Om dulu gua injek lagi. Sopan banget. Itunya batu semua ya, namanya. Ini kan kuburan lama ceritanya. Ayo dong, mana dong? Alah. Gua kira. Ini nih. Apa tuh? Nah. Itu yang kita korak. Itu dia tuh. Hihi, dia di situ, guys. Jangan ke sini dulu ya, Om ya. Hilang. Siap. Belakang gua dong. Hilang yang di belakang. Tuh. Tuh. Dia ada dua loh. Satu lagi di atas pohon. Tuh, lagi duduk. Iya, berarti tadi yang jatuhin kantung. Iya loh, ada juga loh di atas ini jangan. Udah hilang kan?
Si Om. Numpang Om, teman gua sakit Om. Lu harus bantuin. Ya Allah, susahnya. Tugasnya banyak itu. Wow, nyarinya susah banget. Waktu. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya. Mungkin nanti bakal gue lanjutin lagi. Mungkin di besok malamnya. So, mungkin gue besok bakal lebih sacet-sacet gitu. Jadi mungkin thank you banget yang udah nonton. Ternyata jump scare-nya standar sekali ya. Gak tahu besok kaget gimana. Taunya besok ada yang lebih nyeremin. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di next episode. Bye bye.